طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا من دعا لله ذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا مبارك. Halo anak-anak yang soleh dan soleha dimanapun kalian berada. Kali ini Teacher Jaja akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Anak-anak tahu enggak masjid itu apa? Ya, masjid itu berasal dari bahasa Arab. Jadi masjidun itu bahasa Arab. Itu asalnya dari kata sajadah, ya, yang artinya adalah masjid adalah tempat sujud, tempat beribadah umat Islam. Dialah Rasulullah SAW bersama sahabatnya, di antaranya adalah sahabat Abu Bakar dan rombongan, melakukan perjalanan ke kota Yasrib. Anak-anak, tahu enggak kota Yasrib itu apa? Kota Yasrib sekarang namanya adalah kota Madinah. Rasulullah SAW sebelum sampai ke kota Yasrib, Rasulullah itu berhenti di suatu kampung. Kampung itu namanya Quba. Selama berhenti di situ, Rasulullah bersama rombongan 14 hari di situ. Selama 14 hari Rasulullah bersama rombongan dan bersama penduduk kampung Quba mendirikan masjid. Nah, masjid ini adalah masjid Quba. Dialah masjid Quba, masjid yang pertama kali oleh Rasulullah SAW dibangun. Setelah itu Rasulullah bersama rombongan melanjutkan perjalanan. Kemana? Ke kota Yasrib, kota Mekah. Ketika masuk ke kota Mekah, Rasulullah SAW disambut oleh penduduk Yasrib. Penduduk Yasrib berbondong-bondong menyambut kedatangan Rasulullah SAW bersama rombongannya. Ada yang menyambut dengan tambur. Tambur itu kalau di Indonesia itu rebana, alat perkusi. Ada juga dengan selawat Nabi. Meriah sekali. Ketika Rasulullah SAW turun dari untanya, Rasulullah SAW langsung menuju lahan yang luas, ya. Di depannya rumahnya Abu Ayyub. Ya, lahan itu yang luas itu adalah punyaan anak yatim. Anak yatim itu enggak anak? Ya, anak yatim adalah anak yang ditinggal, meninggal oleh salah satu orang tuanya, baik bapak atau ibu. Kebetulan ini ditinggal mati oleh ibunya. Jadi namanya yang mempunyai lahan besar itu, yang yatim ada namanya Syahl dan Suhail. Syahl dan Suhail ini matur atau berkata kepada Rasulullah SAW ingin mewakafkan, tetapi Rasulullah SAW menolak untuk diwakafkan. Tetapi oleh Rasulullah SAW tanah itu dibayar, ya, oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian dibangunlah lahan yang luas itu oleh Rasulullah SAW bersama penduduk itu masjid yang kedua setelah Masjid Quba, namanya Masjid Nabawi. Nah, yang lucu di Masjid Nabawi ini adalah satu, ya, dindingnya itu dari bata mentah, ya. Yang kedua, kemudian sampingnya itu kadar bat, itu dindingnya itu pakai lumpur, dan pondasinya itu
samping-sampingnya itu ya, itu memakai apa? Memakai pohon apa? Pohon kurma. Kemudian atapnya juga apa? Pakai daun kurma. Nah, setelah jadi, disitulah sebagai pusat pemerintahan Islam dan disebut dengan Madinatul Munawwarah. Artinya Madinah artinya kota, Munawwarah artinya bersinar, kota yang bersinar atau terkenal dengan kota Nabi. Begitu anak-anak, cerita Nabi Muhammad SAW membangun masjid. Jadi ada dua masjid. Yang pertama adalah Masjid Quba, yang kedua adalah Masjid Nabawi. Cukup sekian dari terjajah. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala salah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.